Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya masih berada di kawasan Terminal Arjosari Kota Malang ya. Dan di sini para kru alias Topin 340 lagi santai ya nih ya. Ya, lagi santai. Baru menaikkan proslening ya. Tinggal pengecekan ya Bang Fauzi ya. Nah, ini teman-teman Bang Fauzi. Saya tadi kemarin dihubungi orang Bang Fauzi yang mengaku sebagai subscriber saya dan juga subscriber Bang Fauzi. Nah, ini menitipkan sejumlah uang untuk Bang Fauzi dan kru. Nanti jumlahnya nanti dihitung ya di sini ya. Jadi yang pertama untuk Bang Fauzi. Jadi ini dari hamba Allah yang ada di muka bumi Allah ya, yang enggak mau disebutkan namanya. Nah, untuk Bang Fauzi sebesar 600.000. Nah. 1 2 3 4 5 6. Hitung dulu Bang Fauzi. 4. Ya. Diucapkan Bang Fauzi. Terima kasih dari Bapak yang ada di bumi Allah dan mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan oleh Allah Taala dan dipanjangkan umurnya. Dan disehatkan semua satu keluarga. Amin ya rabbal alamin ya. Oke Bang Fauzi ya. Ya. Diterima. Dan ini Bang Yakub. Ini 400.000. Saya ambilkan ya. Bang jamin lebih. 1 2 3 4. Bang Yakub. Hitung dulu Bang Yakub. Ya. Pas ya. Ya, terima kasih buat Bapak yang ada di muka bumi ini yang telah memberikan rezeki pada kami. Semoga rezekinya ditambahkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diberi kesehatan satu keluarga semuanya. Semoga sukses. Semongko. Oke. Dan untuk Bang Fadli 200.000. Itu dua Bang Fadli ditunjukkan. Terima kasih kepada Bapak hamba Allah. Hamba Allah yang ada di muka bumi ini, semoga rezekinya dilancarkan, selalu sehat dan satu keluarga. Amin. Amin. Hitung Bang, benar ya dua ya, 200 ya. Dan untuk Bang Indra juga 200.000. Nah, ini Bang Indra. Nah ini. Terima kasih dari pada Bapak hamba Allah memberi rezeki. Oke ya. Pas ya uangnya Bang Indra? Pas Bang. Berapa itu? 200.000 Bang. Coba jadi oke ya. Untuk Bang Hendrik gimana ini? Lagi kemana? Sudah ada tengok nanti hari ini kan masih Senin, Rabu berangkat. Oh Rabu berangkat jadi. Kalau datang dia Rabu. Oke, ya. Jadi ini masih nengok orang tuanya ya? Ya, karena enggak adiknya. Orang tuanya kan pulang ke Medan. Tadi enggak sama kan adik iparnya, Laung. Oh iya. Jadi saya tanya, mam ibunya pulang ke Medan. Iya. Jadi dia menengok adiknya sebentar kan, dari suruh ibu, ya. Mamanya ke Jogja nengok adiknya kan. Oke, mudah-mudahan Bang Hendrik nanti bisa hadir lagi ya Bang. Iya, karena dia kan untuk reparasi 2020. Oh iya, kan. Ya, siap. Terima kasih. Jadi ini Bang Hendrik lagi nengok adiknya ya, di Jogja ya. Iya. Oke, terima kasih. Bang. Oke. Ini apel. Apa? Malang Bang. Ini ya sore hari ini LS Nopin 340 lagi mau isi oli. Lagi mau isi. Habis ini nih dites ya. Oke. Dia sos. Dan nanti kita ikuti proses pengetesannya teman-teman ya. Karena sudah selesai semua ini dan kita tunggu saja lah. Untuk yang lain sudah ready semua ya Bang Fauzi ya?
Bannya juga sudah. Nah ini Bang Fauzi, ban apa? Wheel tube-nya kemana ini? Lepas lagi mau cuci peleknya. Oh berarti besok tetap pasang ya Bang Fauzi ya? Karena dicuci kan kotor dicuci. Iya peleknya ini masih kotor. Besok dicuci ya Bang Fauzi. Ya, dicuci baru pasang. Siap. Pokoknya mantap. Besok ditunggu keberangkatannya ya. Tunggu aja di apel Bang. Tunggu di apel depan. Oh. Mikir apel lo Kota Malang. Jadi kan song ya. Tak dum dum tak 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 dum tak tak dum. Ya, ini ya suasana di belakang Terminal Jasari. Enggak begitu ramai ya, teman-teman ya. Ini baterai. Air baterai. Ini adalah jalur angkutan kota ya, teman-teman. Nah ini ada AMC mau berangkat dan ini untuk jurusan ke Tumpang yang pengen ke Gunung Semeru, ke Gunung Bromo bisa naik ini ya Gunung Kawi Tumpang beda Gunung Kawi bisa? beda nah ini TA nah. Nah ini Lowo Putih ini artisnya ini Lowo Putih ya ini artis dari TA ini Lowo Putih ini mesti pagi dan sore ini. Saya kalau berangkat kerja mesti bareng dengan ini ya. Lowo Putih ini. Ini jurusan Tumpang Arjosari TA. Nah, ini. Jadi ini banyak sekali ya jurusannya ya. Ada AG terus ADL, pokoknya kalau nanti ke Malang teman-teman ini bisa naik angkot ini ya. Untuk fanbelnya baru semua ya teman-teman ya. Kotor nanti sih manuang na. Oh, corong na. Baik, jangan berkuasa nanti. Dan di sana Les Nopin 345 berangkat besok ya teman-teman ya. Oke, ini kegiatan dari kru Les Nopin 340 ya. Jadi sore hari ini siap untuk road test ini. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Dan untuk semuanya aja saya ucapkan terima kasih. Hahaha.